Dialog mahasiswa
dengan lembaga aspirasi, mahasiswa dengan lembaga, mahasiswa dengan ormawa, mahasiswa dengan. Namun perlu diwakili tadi, perlu diwakili. Nah, regulasinya diserahkan kepada Unitas. Panitia sudah menyediakan tempat, fasilitas untuk siapa yang mewakili para mahasiswa di masing-masing prodi. Itu sahabatnya. Yang kedua, kalau bicara demokrasi, maka yang perlu dipahami adalah keterwakilan. Itu konsep keterwakilan. Tapi ya sudah, aspirasinya sahabat saya catat. Kalau memang ini tidak memuaskan, akan kita bawa pada tingkat pimpinan. Namun catat ya, setiap kegiatan mahasiswa tidak boleh mengubah kondisi yang sudah ditetapkan awal. Misalnya, sebentar lagi akan ada pemilihan. SK Rektor menyebutkan IPK calon wakil ketua BEM itu tidak boleh kurang dari itu, sudah ada SK-nya. Jangan menabrak rambu-rambu itu. Itu Sarul ya. Berikutnya, saya terima kasih Sarul sudah dengan bahasa yang santun, karena di depan ini adalah orang-orang tua kita, sampaikan aspirasi dengan baik. Saya kira regulasi juga ada pada penasehat akademik. Boleh saya tanya Sarul semester berapa? Dua tahun yang lalu saya ketemu semester 7. Semester berapa? Oleh wala. Itu kan ada dosen penasehat akademik. Itu bisa menjadi regulasinya. Misalnya dosen penasehat akademiknya Pak Muda, sampaikan mana keluhan saya begini, tidak tembus ada ketua program, tidak tembus ada wakil dekan, ada dekan. Itu regulasinya Sarul. Jadi perlu disampaikan. Ketemu nanti wakil rektor 3. Apa keluhan yang paling mendasar dari para mahasiswa bisa disampaikan melalui itu. Nanti ada kepala di bawah wakil rektor 3 ada kepala biro bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan karya. Bisa mengaku. Kemudian ada kabar KKK kemahasiswaan Pahlawan Sarwa. Bisa juga mengaku. Nanti ada para kasubag itu. Jadi sekali lagi, memang ini adalah wadah untuk kita silaturahmi, namun tidak bisa juga dalam waktu yang sama bisa menyampaikan seluruh aspirasi para mahasiswa. Tidak bisa, karena ribuan orang, tadi saya harus sebut 40-an ribu, itu sulit oleh karena diwakili-wakili. Ini pun lagi-lagi, mahasiswa saya yang saya sayang semua, tolong dihormati para orang tua kita. Tolong catat, apa pertanyaan yang paling prinsip yang pertama itu. Catat, tapi jangan yang sudah disampaikan. Yang kedua, tetap jaga stabilitas. Saya ucapkan terima kasih sama Sarul, karena setelah diberikan kesempatan terus dia juga sopan menyampaikannya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kondisi. Kita adalah saudara semua. Ijazahnya semua sama nanti. Yang tanda tangan rektor dan dekan terkait, sampaikan dengan cara yang baik. Mahasiswa, jadi ingat, sampaikan dengan cara yang baik, karena pertemuan dengan para pimpinan kita ini sangat terbatas sekali. Jadi sekali lagi, sesuai dengan schedule acara yang sudah ditetapkan, mungkin pertanyaan setelah ini tidak bisa langsung, bisa dicatat. Begitu saya kira. Demikian Pak. Mewakili dari 10 mahasiswa ini gak ada dalam hati aja. Mewakili, artinya bisa keseluruhan, bisa dalam hati aja. Mahasiswa itu publik gitu loh. Semua nanti dibatasi publik. Siapa pun yang mau datang itu. Mau dia itu orang gila, yang penting mahasiswa.
Saya berani menantang orang-orang yang hadir ini untuk berbicara ADRT Indra. Ada yang sanggup nggak? Terutama si Sule itu sebagai ketua BEM. Tapi kita tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu. Selagi bisa diomongin secara kekeluargaan, ayo kita selesaikan. Bayangkan saya tunggu di sini 2 jam. Tunggu apa-apa ini. Yang lain juga ini kan gimana gitu loh. Kan sejarah ada semua kan? Siapa aja yang sejarah? Empat orang di sini. Atau tambahan hanya 2 orang berarti kita jadi anak tiri kan gitu loh. Matematika. Matematika sama tanah. Enggak tahu deh, enggak tahu. Maksudnya lek hari semua enggak? Kan bisa kondisional gitu loh, Bang. Kalau misalnya 5, masa enggak bisa nambah 1? Gitu loh. Kita enggak perlu apa ya? Mempertimbangkan ataupun mengusut nilai karena informatika saja karena enggak ada dasarnya. Ya kalau memang mau masuk semua ya udah ayo. Kita bareng-bareng ke panitia. Percuma kita omongin di sini. Enggak tahu dia buang waktu doang. Panitia. Siapa aja? Panggil ketua pelaksana. Panggil semua suluh itu biar paham berorganisasi dengan benar itu. Biar tidak sosok kuasa. Siapa yang akan kita ini kita bareng? Man. Ya. Bang, ketua. Jadi gini. Ini kan mereka sudah di ujung dari kepemimpinannya.
jangan sampai sekali lagi situasinya menjadi tidak kondusif. Saya paham apa yang dikeluhkan oleh BPS bukan pribadinya ketua BPS. Ulang, saya alat ya, bukan pribadi ketua BPS. Saya sudah baca surat mosi itu, namun prinsip bagi saya bisa kita selesaikan dengan dialog dengan saya bersama saya khusus masalah ini. Namun tidak untuk membuat suasana menjadi tidak kondusif. Karena Sulaiman sebagai ketua BEM harus punya tanggung jawab yang berat mengadakan pemira yang sebentar lagi harus segera dilaksanakan. Kalau sampai ada mosi pemiranya tidak lanjut, itu juga kan menjadi persoalan. Menurut saya, ayo kita bicarakan berapa itu Fahmi, IP, DPM bila perlu ikut dengan Sulaiman mengenai kasus mosi itu. Saya kira itu jawaban dari saya. Karena kalau kita angkat ke floor, tidak menyelesaikan masalah. Sebentar lagi, secara de jure, BEM-nya periode Sulaiman harus diselesaikan, harus berakhir dan mengantar kepada BEM yang baru. Saya kira itu hal yang harus dipikirkan oleh teman-teman di BPS ya. Kapan? Kalau mau bicara